Khabar baik Piala Asia, pemain gergasi Nejdoh Insa bakal turun bertemu Bahrain. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Menjelang aksi kedua peringkat kumpulan saingan Piala Asia, Malaysia ternyata kini dalam kedudukan mahu memastikan kemenangan dengan misi untuk membawa cabaran ke pentas pusingan 16 susulan tewas 4-0 dalam aksi pertama ke atas Jordan. Tewas dengan 4 jaringan di Stadium Al-Jenab ternyata memberikan tamparan hebat buat skuad Harimau Malaya yang membawa misi ke Qatar dengan harapan untuk melepasi peringkat kumpulan. Kini, terdapat bayangan bahawa jentera tengah sekali lagi bakal dirombak dengan kehadiran pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT. Nejdoh Insa bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan Afiq Fazail ekoran berdepan kecederaan. Stadium Jassim bin Hamad bakal menjadi saksi pertemuan Malaysia bertemu Bahrain Sabtu ini pada jam 10.30 malam. Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.